memburu iblis jilid 4. Yap Kiong Li mengerutkan keningnya. Jagoan nomor satu dari kota raja itu sudah mengenal pula gadis sayu yang lengan kirinya buntung itu. Malah menurut cerita burung yang dibawa angin, pangeran mahkota yang kun telah jatuh cinta pula kepada gadis cantik itu. Tetapi entah apa sebabnya, keduanya tak pernah bisa bersatu, baka pendekar penyebar maut. Jadi, Nona So juga tidak ada di rumah? Wah, jangan jangan, jangan jangan, Yap Kiong Li tidak berani meneruskan dugaannya. So Tian Hai tersenyum kecut. Ayah yang masih muda ini juga mengetahui pula hubungan pangeran mahkota itu dengan putrinya. Tapi menurut pengetahuannya, hubungan tersebut selalu tampak tersendat-sendat, karena keduanya mempunyai watak yang amat keras, terlalu tinggi hati. Suka menutup diri, tidak mau saling terbuka dalam mengemukakan cinta mereka, terutama putri sendiri, so Lian Chu. Begitu ingat pada putrinya so Tian Hai menghela napas panjang. Pendekar itu memang tidak bisa menyalahkan putrinya. Gadis itu memang terlalu banyak menderita sejak kecilnya, sehingga ia tak menjadi heran kalau watak dan sifatnya menjadi sedemikian keras dan kakunya. Usia enam tahun Sou Lian Chu telah ditinggal mati ibunya. Gadis kecil itu lalu dibawa pergi oleh pengasuhnya karena ayahnya, satu-satunya keluarga yang harus merawatnya telah menjadi gila karena kematian ibunya itu. Dan gadis itu baru diketemukan oleh Sautian so Tian Hai, ayahnya yang telah sembuh kembali, ketika sudah berumur 12 tahun. Hampir saja gadis kecil itu tidak mengenal Sautian so Tian Hai kembali. Gadis itu lalu hidup bersama ayahnya lagi. Tapi empat tahun kemudian, So Lian Chu yang telah menjadi gadis remaja itu kembali melarikan diri meninggalkan ayahnya, karena ia tidak ingin ayahnya itu kawin lagi dengan wanita lain. Dan gadis itu terlunta-lunta sendirian di dunia yang ganas, sehingga akhirnya diketemukan oleh Kah Sim Xiao Hiap, pendekar patah hati, yang sebenarnya juga masih sahabat ayahnya sendiri. Oleh sahabat ayahnya itu, soliancu Chu dibawa ke Pulau Mengchu. Dan di atas pulau itu, soliancu Chu dinasehati, dihibur dan diberi pelajaran bermacam-macam. Namun hal itu telah diterima lain oleh gadis yang baru menjelang dewasa tersebut. soliancu Chu jatuh cinta kepada pendekar yang sudah patut menjadi pamannya itu. Tentu saja ke Sim Siow hiap tak mau melayani maksud gadis tersebut. Akibatnya, gadis muda itu menjadi malu dan eminggat dari pulau Mengchu. Dalam pengembaraannya yang kedua inilah so Lian Chu bertemu dengan Pangeran Yang Kun, dan Pangeran yang amat terkesan kepada gadis sayur berlengan sebelah itu akhirnya jatuh cinta dan mengejar-ngejarnya. Tapi jiwa so Lian Chu sudah terlanjur dingin dan kaku. Meskipun gadis itu juga amat menyukai Pangeran Yang Kun. Tapi ia sudah takut berdekatan dengan laki-laki kembali. Begitulah akhirnya Seng Pangeran itu juga menjadi putus asa pula. Keduanya lalu berpisah tanpa bisa menemukan titik perpaduan yang dapat mempersatukan kedua hati mereka. Namun, keduanya sama-sama menderita karenanya. Demikianlah. Sampai menjelang lohor kedua pendekar itu dengan dibantu lima orang anggota SACAP MIWI yang mengiringkan Hang Lui Kun dari Kota Raja, telah selesai menguburkan ratusan mayat yang berserakan di dasar palung jurang itu. Palung jurang yang dikenal orang dengan nama Lembah Dalam. Semula si pendeta palsu dari Teluk Prohai tidak mau meninggalkan tempat itu. Perempuan tua itu ingin mencari tuwilan lagi sampai dapat. Tapi So Tian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiang Li segera menasehati agar gadis itu dicari saja di tempat lain. Sebab kalau gadis itu memang benar-benar masih berada di tempat itu, tentu sudah kembali kepada mereka. Ui Bunting juga membujuk bekas kekasihnya itu, sehingga akhirnya perempuan tua itu mau pula menuruti perkataan mereka. Lalu, kemanakah sebenarnya tuwilan itu? Begitu memasuki lubang kecil itu, Tuilan yang berpakaian laki-laki itu segera berada di dalam lorong yang gelap dan pekat. Hampir saja gadis itu mengurungkan niatnya untuk mencari Giok Bintok Ong. Tapi keinginannya untuk bertemu dengan tokoh yang mampu membunuh para ketua partai persilatan, namun ternyata sangat takut kepada gurunya itu, membuat gadis itu menjadi bersemangat kembali. Gadis itu benar-benar ingin mengetahui mengapa manusia sakti itu sedemikian takutnya kepada gurunya. Mungkinkah orang tua itu sungguh-sungguh telah membunuh ayah ibunya? Benarkah orang tua itu si iblis penyebar maut yang ditakuti orang itu? Gadis itu lalu mengeluarkan lilin dan menyalakannya. Lobang sempit yang dari luar kelihatan buntu itu ternyata melebar di dalamnya. Tuilan tidak usah merangkak lagi. Dia berjalan hati-hati melalui celah-celah batu padas yang merekah membentuk lorong-lorong sempit di dalamnya. Tapi, lorong-lorong itu kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa jurusan, sehingga gadis itu menjadi bingung untuk melangkah maju lagi. Angin meniup perlahan di dalam lorong itu, sehingga menggoyangkan nyala api lilin yang dipegang oleh tuilan. Untuk sesaat, udara segar terasa menghembus ke dalam paru-paru tuilan. Tentu ada lubang yang besar di dekat tempat ini. Dan aku juga seperti membawa air pula, gadis itu berkata di dalam hati. Tuilan lalu menerobos ke dalam salah satu lorong yang mengeluarkan udara segar dan uap air itu. Benarlah beberapa saat kemudian sayup-sayup terdengar suara gemericiknya air mengalir di dalam lorong yang dipilihnya itu dan setelah membelok ke sana kemari melalui lorong yang semakin menurun itu, maka tuwilan lalu tiba di sebuah sungai di bawah tanah. Sungai itu ada lima atau enam tombak lebarnya. Tidak begitu dalam, namun airnya mengalir dengan sangat derasnya, sehingga suaranya terdengar gemuruh memenuhi lorong-lorong yang sempit itu. Krincing, krincing. Hampir saja Tuilan membentur batu padas di atasnya. Suara gemerincing besi yang beradu satu sama lain, yang datang dari arah kiri gadis itu menggema memenuhi lorong tersebut, mengatasi gemuruhnya suara air sungai, hingga mengagetkan hati Tuilan. Kemudian dengan wajah dan perasaan yang amat tegang gadis itu mencari sumber suara tersebut. Tuilan merayap hati-hati di pinggir sungai bawah tanah. Tiba-tiba ia mencium bau asap obor di balik sebongkah batu besar. Gadis itu menjadi curiga. Lilin itu ditaruhnya di atas batu kemudian dikerahkan -e Kangnya untuk menggeser batu besar tersebut. Hup, batu itu bergeser dan secercah sinar obor tampak menyeruak keluar. Ternyata sebuah lubang kecil sebesar tubuh manusia menganga di belakang batu besar tersebut. Tuilan menjadi berdebar-debar hatinya. Terang ada yang menyalakan api obor di dalam lubang itu. Tapi, siapa dia? Mungkinkah orang itu Giok Bintok Ong? Ataukah ada orang yang lain lagi? Tuilan memaksa dirinya untuk melongo ke dalam. Ia memang melihat obor-obor itu dipasang di dalam lubang itu, lubang yang semakin ke dalam semakin besar, yang membentuk sebuah ruangan atau rongga lebar di dalamnya tapi gadis itu tak melihat seorang pun di sana. Di dalam gua itu hanya tampak bongkah-bongkah batu karang besar yang berdiri tegar menyentuh langit-langit gua. Tuilan memberanikan dirinya masuk lebih ke dalam lagi, sehingga akhirnya dia berada di tengah-tengah ruangan gua tersebut. Sebenarnya ada juga perasaan ngeri di dalam hati gadis itu melihat bongkah-bongkah batu karang yang berdiri tegar di sekelilingnya itu. Gadis itu takut, Jangan-jangan orang yang menyalakan obor tersebut bersembunyi di balik batu-batu karang itu. Kerinci liing. Suara besi itu kembali terdengar lagi dengan nyaringnya. Dan tiba-tiba saja sebuah lengan yang diborgol dengan jalinan rantai besi sebesar lengan itu sendiri, menyelonong keluar dari balik sebongkah batu karang besar di depan gadis itu lengan itu kemudian jatuh berdencing di atas tanah dan diam tak bergerak. Selanjutnya Tuilan mendengar suara napas yang berat diselingi suara dengkur kecil orang tertidur. Tuilan yang semula hampir menjerit itu kemudian menghela napas lega. Ternyata di balik batu karang besar itu ada seorang lelaki yang diborgol lengannya dan sedang tertidur pulas. Dan ketika gadis itu memperhatikan dengan lebih teliti lagi, maka ia melihat jalinan rantai besi yang melingkar-lingkar pada batu karang tersebut. Ah, rantai yang dipergunakan untuk gol orang itu ternyata dililitkan pada batu karang, agar ia tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. HMM, tampaknya orang ini sangatlah berbahaya sehingga ia diikat di gua ini. Tapi, siapakah orangnya yang mampu mengikatnya itu? Apakah Giok Bintok Ong juga? Baiklah aku akan melihatnya. Dengan rantai yang mengikat lengannya itu kukira ia sudah tidak berbahaya lagi gadis itu berkata di dalam hati. Krinchying. Sekali lagi orang itu bergerak dan kini yang muncul keluar adalah kaki kirinya. Tuilan menghentikan langkahnya. Dilihatnya kaki orang itu juga diborgol pula. Oh, tampaknya orang ini telah diborgol semua tangan dan kakinya, gadis itu membatin dengan perasaan yang semakin lega. Lalu kakinya melangkah lagi untuk mendekati sesosok tubuh tinggi kurus sedikit demi sedikit dapat dilihat oleh Tuilan. Dan benar juga dugaan gadis itu, orang tersebut diborgol semua kaki tangannya. Malah tidak cuma itu saja, leher orang itu pun ternyata juga dililiti borgol pula. Malahan borgol itu tampaknya lebih tebal dan lebih kuat pula. Dan borgol tersebut tampak sangat kokoh mencengkeram batang leher itu sehingga rasa-rasanya orang itu sulit untuk menggerakkan kepalanya. Tapi ketika Tuilan mencoba untuk menjenguk wajah orang itu, tiba-tiba mulutnya ternganga. Tuilan merasa kaget tapi juga heran, karena wajah itu adalah wajah si pemuda kurus yang ia temui di restoran kemarin. Pemuda itu tidur terlentang dengan pulasnya. Air mukanya tampak polos dan damai, tidak pucat dan kaku seperti kemarin, sehingga wajahnya yang amat tampan itu kelihatan makin menarik dan bercahaya, diam-diam Tuilan kagum. Juga, baginya, pemuda itu kelihatan sangat lembut dan tidak terlalu kasar. Hanya yang sangat mengherankan adalah mengapa pemuda itu diborgol kaki tangannya? Apakah pemuda itu berada dalam tawanan musuhnya? Apakah Giok Bintok Ong yang menyanderanya? Tuilan lalu melangkah semakin dekat lagi. Dengan sangat hati-hati dilihatnya rantai borgol yang dipakai untuk mengikat pemuda itu, borgol-borgol ini dikunci dengan kuat sekali, katanya di dalam hati. Krinci Tiba-tiba pemuda itu membalikan badannya, sehingga rantai pengikat ikut bergerak dan berbunyi dengan ramainya. Dalam kagetnya, Tuwilan cepat-cepat bertiarap di lantai gua dan tidak berani bergerak atau bersuara sedikit pun. Sambil menempelkan kepalanya di atas lantai, gadis itu menunggu beberapa saat lamanya. Dalam suasana yang hening dan menegangkan tersebut, mendadak gadis itu mendengar suara orang bercakap-cakap dan suara itu terasa dekat sekali. Tuilan bangkit dengan cepat. Matanya nyalang mencari sumber suara itu tapi suara itu mendadak juga lenyap begitu ia bangun, dan di dalam gua tersebut tiada orang lain selain dia dan pemuda itu. Gadis itu menjadi penasaran sekali. Sekali lagi ia bertiarap dan memasang telinganya baik-baik. Benar juga. Suara itu kembali menggema di dalam telinganya. Namun suara tersebut segera hilang bila ia bangkit berdiri. Tuilan menjadi curiga terhadap lantai gua itu. Dan ketika ia memeriksanya, ia melihat lantai itu retak atau merekah panjang sehingga menimbulkan celah sempit selebar tiga jari, dan dari dalam celah sempit itulah suara tersebut terdengar. Kelihatannya di bawah lantai gua ini ada ruangannya pula. Gadis itu menduga-duga di dalam hatinya, lalu timbul keinginan tuilan untuk mendengarkan percakapan orang yang berada di ruangan bawah itu. Dipasangnya telinganya di tempat yang retak itu. Giok Bintok Ong. Jadi lelaki muda yang dapat menahan ilmuku tadi bernama Hang Gi Hiap so Hai? Pantas aku agak mengalami kesulitan untuk menundukkannya. Bocah itu memang sangat liai, sehingga dia ikut tercatat pula di dalam buku rahasia itu, terdengar suara serak namun sangat nyaring dari dalam celah itu. Buku rahasia. Buku rahasia. Kau selalu saja menyebut-nyebutkannya. Bosan aku mendengarnya. Ayo, tunjukkan kepadaku. Mana buku itu? Kenapa tidak lekas-lekas kau tunjukkan kepadaku, kalau buku itu memang ada? Mengapa sedari tadi kau cuma membuka mulut saja tanpa menunjukkan buktinya? Apakah kau ingin mempermainkan aku? Hah terdengar suara Giok Bintok Ong menyahut perkataan orang yang pertama itu. Kau memang bebal dan berotak udang. Sudah berkali-kali ku katakan bahwa aku tak membawanya, kau masih saja tak percaya. Aku hanya pernah membacanya. Itu pun cuma sepintas lalu, yaitu ketika orang yang mengaku bernama Bok Siang Ki itu memperlihatkannya kepadaku. Coba sekarang kau pikirkan lagi dengan baik. Bagaimana aku dapat mengenalmu dan mencarimu di tempat ini, padahal kita belum pernah saling berkenalan sebelumnya? Kalau bukan karena buku itu, bagaimana aku tahu tokoh-tokoh Kengowo itu, padahal aku tak pernah keluar dari lobang pertapaanku selama seratus tahun, kalau bukan karena buku itu lawan bicara Giok Bintok Ong itu menjawab Gusar. Hening sejenak, kakek berwajah tampan itu tidak terdengar lagi suaranya, sehingga Tuwilan menjadi tegang dan berdebar. Debar. Sekilas gadis itu memandang ke arah si pemuda kurus yang telah tertidur pulas itu Baiklah akhirnya terdengar suara Giok Bintok Ong kembali Tetapi aku tetap belum mempercayai kata-kata itu sepenuhnya Sebelum aku melihat sendiri buku itu Namun demikian, aku ingin mendengar juga terlebih dahulu darimu Siapakah bok Ki itu? Bagaimana dia sampai mendapatkan buku itu? Lalu apa saja isi buku celaka itu? Bangsat! Bolak-balik kau tetap tak percaya juga kepadaku. Sudahlah. Jawab saja pertanyaanku itu Giok Bintok Ong terdengar mendesak kembali. Bagaimana aku tahu orang yang bernama Bok Siang Kitu, kalau aku juga belum pernah melihat sebelumnya. Dia mendatangi gua pertapaanku yang sudah tertutup oleh semak belukar di Telaga Ong, telaga besar, itu, dan membangunkan aku, agar aku keluar menghentikan tapaku. Semula aku tak mengacuhkan. Tapi ketika dia hendak meledakan guaku, aku menjadi marah. Aku menjebol dinding gua dan menghadapinya. Kami lalu berkeahi Dan, kau kalah, bukan terdengar suara Giok Bintok Ong mengejek. Kurang ajar. Siapa bilang aku kalah? Orang itu sangat licik, sehingga aku ketinggalan satu jurus lawan bicara Giok Bintok Ong itu berteriak semakin gusar. Hei, Sintong, jangan marah-marah begitu. Kalau memang kalah akui saja kekalahan itu. Di dalam perkelahian, setiap orang bebas untuk berbuat apa saja demi mendapatkan kemenangan. Jadi, salahmu sendiri bila kau sampai terkecoh oleh muslihat lawan itu. Jangan panggil aku Sintong, anak ajaib. Bisa kuremukan kepalamu nanti suara lawan berbicara Giok Bintok Ong itu semakin keras dan berang. Habis tubuhmu demikian kecil, namun kesaktianmu begitu dahsyat. Sih Giok Bintok Ong terdengar menyahut perkataan lawannya itu dengan tertawa. Lalu, kalau aku tak boleh menyebutmu demikian, bagaimana aku harus memanggilmu? Coba katakan kepadaku siapakah namamu sebenarnya? Ini, ini, wah, Aku sendiri sudah lupa pula pada namaku sendiri. Nah, itulah sebabnya kau kupanggil Butek Esintong yang berarti seorang anak kecil ajaib yang sukar dicari tandingannya. Hehehe. <tuh> Kurang ajar. Sudahlah. Kau jangan mengumpat-umpat saja. Lebih baik kau ceritakan saja kepadaku, bagaimana kau bisa membaca buku rahasia itu akhirnya terdengar suara Giok Bintok Ong membujuk dan tidak mengolok ngolok lagi. Huh! Setelah dia berbuat lihai sehingga dapat memenangkan perkelahian itu, dia mengeluarkan sebuah buku kumal dari dalam saku bajunya. Dia bilang bahwa kedatangannya ke guaku itu atas petunjuk buku rahasia tersebut. Di dalam buku itu, Katanya tercantum daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka pada waktu ini, beserta tempat tinggalnya juga. Itulah sebabnya aku juga mengetahui pula tempat tinggalmu karena kau juga tercantum dalam buku tersebut. Butek Sintong terdengar memberi keterangan, dan kau katakan bahwa namamu tertulis pada urutan ketiga dalam daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka itu, sementara aku hanya pada urutan keempat. Begitukah? Jadi kau berada satu tingkat di atasku, begitu? Huh, enaknya. Hei, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Di dalam buku yang diperlihatkan kepadaku itu, aku memang ditulis pada nomor tiga, sedangkan kau nomor empat. Sementara nomor yang kelima adalah Hong Gi Hiap Tian Hai. Hehehe lalu siapakah yang berada di nomor satu dan dua? Nomor dua adalah Box Yang Ki sendiri. Sedangkan yang nomor satu adalah seorang sastrawan yang juga tidak terkenal namanya, bertempat tinggal di puncak Gunung Hoasan dan menurut Bok Siang Ki, buku itu diambilnya dari rumah sastrawan itu. Tanda petik. HMM, lalu apa saja isi buku itu selain daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka itu? Entahlah. Aku bukan seorang terpelajar, sehingga aku tak bisa memahami segala macam pantun dan syair yang tertulis di dalam buku itu. Aku bisa meraba-raba sedikit saja. Tampaknya buku itu berisikan ramalan-ramalan tentang segala macam hal di dunia persilatan dan keadaan negeri Tiongkok di masa yang akan datang. Ramalan terdengar suara Giok Bintok Ong mencemooh sambil tertawa seolah tak mempercayai kebenaran ramalan yang baginya cuma omong kosong itu. Oh ha, kau tak percaya? Ah, omong kosong dengan semua macam ramalan itu. Tapi beberapa buah di antara ramalan itu telah terbukti kebenarannya. Misalnya tentang jatuhnya Kaisar Chen Si oleh Liu Peng itu. Dan bagaimana keadaan anak keturunan bekas kaisar Chen itu sepeninggal kaisar Chen Si Hangte? Semua itu telah dikisahkan dalam buku itu. Bunyinya, "Kalau tak salah begini, Sinaga Emas menjadi lengah, sehingga dapat dibunuh oleh anak seorang petani lemah naga-naga kecil saling berebut diri, namun mereka mati oleh api yang mereka buat sendiri." Seekor naga kecil bersayap hitam. Mencoba terbang mencapai awan tapi gagal karena seekor ular. Naga emas itu diibaratkan sebagai kaisar Hang hangte yang mati karena dibunuh oleh Liupang, Anak seorang petani yang kini menjadi kaisar han, sementara naga-naga kecil atau anak-anak keturunan kaisar Hang hangte justru malah saling berbunuhan sendiri karena saling berebut kekuasaan. Kemudian ada seorang anak keturunan Kaisar Chen Si Hang Te pula, yang diibaratkan sebagai seekor naga kecil bersayap hitam, yang ingin mengembalikan kekuasaan keluarganya, tapi ternyata mengalami kegagalan karena ulah seekor ular atau anak buahnya sendiri. Hening lagi sejenak. Tampaknya Giok Bintok Ong terpengaruh pula oleh keterangan Butek Sintong yang panjang lebar itu. Dan begitu pula halnya dengan Tuilan yang ikut mendengarkan percakapan tersebut melalui celah sempit itu. Gadis itu semakin lama semakin tertarik pula mendengar pembicaraan mereka itu. Lalu, siapakah yang dimaksudkan dengan naga kecil bersayap hitam itu tiba-tiba terdengar lagi suara Giok Bintok Ong melalui celah itu. HMM, Apakah kau tidak pernah mendengar nama Hek Eng Chu, yang sangat terkenal di dunia persilatan pada tiga tahun yang lalu? Tokoh sakti itu adalah keturunan Kaisar Sar Si Hang pula. Dia bermaksud menegakkan kembali dinasti keluarganya, tapi gagal. Dia terbunuh oleh keponakannya atau muridnya sendiri yang bernama Chen Yang Kun yang memiliki ilmu Kim Choa Hoat, baju ular emas. Oh haha. Lalu, Kemanakah Chen Yang Kun itu sekarang hei, mana aku tahu. Kepandaiannya sangat tinggi, dan usianya masih amat muda pula, apalagi ia juga tercantum pada urutan ketujuh dalam daftar tokoh-tokoh persilatan terkemuka itu. Tanda petik. Eh, Sintong, Aku menjadi tertarik juga jadinya mendengar ceritamu itu. Aku juga ingin melihat dan membaca buku rahasia itu pula. Lalu, di manakah orang yang bernama Bok Siang Ki itu sekarang? Sulit untuk mencarinya, karena dia bertempat tinggal di tengah-tengah gurun gobi yang maha luas itu. Dan meskipun dapat ketemu juga, kau takkan bisa mengenalnya pula. Dia sangat licik dan pandai sekali Pian Hoa, beralih rupa. Kau maksudkan bahwa dia itu pandai menyamar benar. HMM, kalau begitu aku akan menemui sastrawan yang tinggal di puncak Gunung Hoasan itu saja. Selain lebih dekat, kukira ia juga lebih mudah dicari pula. Hei, aku juga ikut. Aku juga ingin bertemu dengan jago silat paling terkemuka itu Butek Sintong terdengar berteriak. Terdengar langkah kaki mereka meninggalkan ruangan bawah itu. Tuilan menarik napas panjang, namun demikian hatinya masih terasa tegang juga. Giok Bintok Ong yang sebenarnya ingin ia jumpai itu kini telah pergi. Sebuah kesempatan yang baik untuk menolong pemuda kurus itu dari borgolnya. Tapi kuncinya? Mana kuncinya? Tanpa kunci itu tak mungkin borgol yang kokoh kuat itu dapat dibuka. Gadis itu berkata di dalam hatinya. Gadis itu lalu mencari kunci borgol itu. Namun sampai lelah ia melongok dan mencari ke sana kemari, kunci tersebut tak diketemukannya juga. Akhirnya gadis itu mengambil keputusan untuk keluar dari tempat itu dan melapor kepada gurunya. Siapa tahu gurunya dapat membebaskan pemuda itu, mumpung Giok Bintok Ong pergi ke puncak Gunung Hoasan. Tuilan lalu keluar melalui lorong-lorong gua itu kembali. Sampai di luar ternyata hari sudah siang. Malah matahari sudah lewat di atas kepala dan di luar lubang itu telah menjadi sepi. Gurunya sudah tiada lagi di tempat itu. Yang tampak di lembah dalam itu sekarang hanyalah gundukan tanah yang luar biasa banyaknya yang hampir memenuhi seluruh lembah itu sendiri. Diam-diam bergidik juga hati Tuwilan menyaksikan kuburan baru sekian banyaknya itu. Oleh karena itu Tuwilan cepat-cepat merayap menaiki tebing lembah yang sangat mengerikan itu. Dan sampai di dasar jurang tersebut, Tuwilan segera merayap pula lagi mendaki tebing jurang. Untunglah siang itu kabut telah menghilang di sapu panas mentari, sehingga Tuwilan tidak mengalami kesulitan untuk mencapai bibir jurang yang berada di puncak bukit itu. Kedatangan tuwilan di kota Sochiu disambut dengan suasana duka cita para warga kota dan penduduk Kang Lam berkenaan dengan terbunuhnya ratusan pendekar persilatan yang bermaksud membela mereka dari keganasan si iblis penyebar maut itu. Hampir tak seorang pun yang keluar di jalan raya. Toko-toko dan warung-warung yang berada di pinggir jalan juga menutup pintunya, sementara rumah-rumah penduduk juga tampak lengang pula sehingga kota itu rasa-rasanya seperti sebuah kota mati saja layaknya. Tuilan langsung menuju ke penginapannya. Tapi dilihatnya gurunya juga belum kembali. Kamarnya kosong dan ketika ia memasuki kamarnya sendiri, pelayan penginapan itu menghampirinya dengan tergopoh-gopoh. ya Nyonya tua yang tinggal di kamar sebelah tadi datang mencari Xiaoya. Tapi setelah mengetahui Xiaoya belum datang, beliau lalu pergi lagi, lapornya kepada tuilan yang masih mengenakan pakaian pria itu. Kau tahu kemanakah beliau pergi tanya tuilan seraya memberi persen uang logam kepada pelayan itu. Saya tidak tahu, Xiao si Ya. Nyonya itu tidak meninggalkan pesan apa-apa kepada saya, jawab pelayan itu sambil menerima uang pemberian gadis itu. Wajahnya menjadi berseri-seri. Baiklah, biarlah aku menunggunya saja di sini apakah saudara mencari nyonya tua itu aku tahu kemana dia pergi tiba-tiba tuilan mendengar sebuah suara di belakangnya gadis itu terkejut dan membalikkan tubuhnya ternyata di belakangnya telah berdiri esi acang kacung dari teh auka iatsu itu tuilan menjadi curiga dan meningkatkan kewaspadaannya karena ia merasakan sesuatu yang tidak wajar melihat kedatangan bocah tanggung itu di tempat penginapannya. Kau siapa Tuwilan pura-pura bertanya. Tak terduga kacung itu tersenyum. Xiao Ya belum tahu namaku? Hehe he baiklah. Namaku, Si Acang. Sederhana sekali, bukan? Aku adalah pelayan dari Kim Emo Ueng Tiao Kiat Su yang tersohor itu, katanya menyombongkan dirinya sambil tertawa pringas-pringis. Tapi Tuwilan tak melayani kekurang ajaran bocah tanggung itu. Sambil menengadahkan dadanya ia berkata kaku, kalau tak salah saudara tadi berkata bahwa saudara mengetahui kemana nyonya tua itu pergi. HMM, bolahkah aku tahu juga kemana beliau itu pergi? Ah, mengapa terburu-buru? Tidak enak berbicara dengan berdiri begini. Eh, Bolehkah aku masuk dan bercakap-cakap di dalam kamar Xiao Kacung itu semakin berani kurang ajar. Sekejap Tuilan menjadi merah padam. Apakah bocah ini mengenali penyamaranku pikirnya keras? Tetapi, mustahil. Aku telah berdandan dengan rapi sekali. Dan rasanya bocah ini juga terlalu muda untuk dapat berbuat kurang ajar terhadap wanita. Namun demikian, tentu saja Tuwilan takkan mengizinkan pemuda tanggung itu untuk memasuki kamarnya. Maka dengan sabar ia berkata, saudara dapat mengatakannya di sini, atau biarlah aku menantinya saja kalau saudara memang tak mau mengatakannya. Begitukah? Baiklah, karena si Yoya ternyata berlaku kurang ramah dan tampaknya juga tidak terlalu peduli pada berita yang hendakku sampaikan itu, maka, sebaiknya aku juga tidak usah mengatakannya saja. Nah, permisi, kacung itu berkata seraya pergi meninggalkan tempat itu. Secara sambil lalu, tangannya menepuk-nepuk pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, tuilan membelalakan matanya. Pedang yang tergantung di pinggang Acang itu adalah pedang gurunya. Kecurigaan tuilan semakin menjadi-jadi. Tampaknya telah terjadi sesuatu terhadap gurunya. Dan bocah ini tampaknya mengetahui segalanya. Tuilan mengerahkan ginkangnya. Tubuhnya melesat ke depan dan dengan sigapnya berdiri di muka pemuda tanggung itu. Berhenti. Kulihat kau mengenakan pedang guruku. Nah, sekarang berkatalah yang sebenarnya. Di manakah guruku itu sekarang? Jangan berbelit-belit bentaknya keras. Ternyata kacung itu masih juga menggoda. Dengan berpura-pura kaget ia bertanya, Guru Xiaoya. Siapakah Guru Xiaoya itu? Kulihat nyonya tua itu hanya mempunyai seorang murid perempuan. Yakinlah Tuilan sekarang bahwa pemuda itu telah mengetahui penyamarannya. Sudahlah, jangan berbelit-belit. Kalau kau memang sudah mengetahui semuanya, kenapa kau masih berpura-pura juga Tuilan membentak marah? Kacung itu tertawa panjang. Baiklah, Baiklah. Kalau begitu, marilah Nona mengikuti aku ke tempat guru Nona itu sekarang katanya penuh kemenangan. Sesungguhnya Tuwilan amat kesal melihat kecongkakan kacung itu. Namun apa daya, kekhawatirannya terhadap nasib gurunya membuatnya harus menahan sabar untuk sementara waktu. Oleh karena itu dibiarkannya saja kacung itu berbuat sesuka hatinya, asal tidak berbuat kurang ajar saja terhadapnya. Kacung itu membawa tuilan ke restoran, tempat tuannya membuat keributan kemarin. Di sepanjang jalan kacung itu tak henti-hentinya membuat dan menyombongkan kekayaan dan kesaktian keluarga Tiau di Lautan Timur. Meskipun Tuilan tidak menanggapi omongannya, kacung itu tetap saja mengobral ceritanya. Tiau Su ternyata telah duduk di depan meja menantikan kedatangan mereka. Dan di atas meja itu telah tersedia segala macam masakan yang enak-enak dan mahal-mahal. Sementara di pinggir meja juga telah tersedia pula dua guci anggur merah beserta cangkirnya. Semula, kaget juga pemuda itu melihat kedatangan Acang yang tidak membawa gadis yang ia maksudkan, tapi sebaliknya malah datang bersama seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan. Tetapi setelah Acang menerangkan siapa sebenarnya pemuda berpakaian sastrawan itu, Tiau Kiat Sulantas tertawa terbahak-bahak. Wah! Pandai juga Nona menyamar menjadi seorang pemuda, sehingga kami kehilangan jejak dan repot mencarimu kemana-mana. Nah, sekarang silakan duduk, Nona. Pemuda itu menyambut kedatangan Tuwilan dengan ramahnya. Sesungguhnya Tuwilan ingin lekas-lekas menanyakan perihal burunya. Namun, melihat persiapan pemuda itu dalam menyambut kedatangannya, maka gadis itu segera mengurungkan niatnya. Tampaknya pemuda itu benar-benar tertarik dan ingin sekali berkenalan dengan dirinya, sehingga bagaimanapun juga ia mendesaknya, pemuda itu tentu tidak akan segera memberitahukan keadaan gurunya. Pemuda itu tentu akan mengulur-ulur waktu selama mungkin menghadapi orang demikian. Ia harus sabar dan pandai melihat keadaan. Namun demikian, begitu duduk di atas kursinya Tuilan terpaksa berkata juga, Maaf, Saudara Tiau, saya tidak mempunyai banyak waktu. Oleh karena itu saya mohon sedila kiranya Saudara Tiau lekas-lekas memberitahukan keadaan guruku itu kepadaku. Tanda petik. E -e -e, nanti dulu. Jangan tergesa-gesa. Guru Nona tidak apa-apa. Jangan khawatir, Marilah kita menikmati pertemuan kita ini dahulu dengan makan dan minum sekedarnya. Pelayan restoran ini sudah menyajikan sebuah masakan istimewa buat kita berdua, hahaha. <guluh> oh, ya, kita belum berkenalan. Namaku Tiau Kiat Su. RHM, eh, bolehkah aku mengetahui nama nona dengan lagak dan suara yang dibuat buat Tiau Kiat Su mencoba menarik perhatian Tuilan? Sesungguhnya sebal juga rasanya hati Tuwilan melihat lagak lagu pemuda itu. Namun karena masih membutuhkan keterangan tentang gurunya, maka sekali lagi ia menyabarkan hatinya. Apalagi gadis itu telah menyadari pula betapa lihainya pemuda di depannya itu. Pemuda itu harus dihadapi dengan akal, bukan dengan kekerasan. Namaku titik. Hantu Wilan, gadis itu menjawab pendek. Hantu Wilan, Wah, betapa bagusnya nama itu. Sungguh. Sesuai sekali untuk Nona, pemuda itu memuji. Lalu sambungnya cepat, mari. Marilah Nona Han. Silahkan minum anggur merah dari Soh Chiu yang terkenal. Tanpa menunggu lagi reaksi tamunya, pemuda itu langsung saja menyiapkan cangkir di depan tuilan dan mengisinya dengan anggur merah yang telah tersedia di dalam guci. Setelah itu ia berdiri mengisi pula cangkirnya sampai penuh. Tapi ketika dilihatnya Tuwilan belum juga mau mengangkat cangkirnya, pemuda itu lantas tertawa maklum. Hahaha, marilah, Nona hentak tak perlu curiga. Anggur ini tidak beracun. Lihatlah, saya hendak meminumnya lebih dulu katanya sambil memuntahkan isi cangkirnya itu ke dalam mulutnya. Setelah itu dia mendahului pula mengambil makanan yang tersedia di atas meja. Ayo, silakan sambungnya pula Seraya mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Tak enak juga rasanya hati Tuwilan kalau harus menolak terus hidangan yang disajikan oleh lawannya. Apalagi pemuda itu telah lebih dahulu mencicipi makanan dan minuman yang disajikannya. Oleh karena itu dengan sedikit tenggan gadis itu terpaksa mengangkat juga cangkir yang berada di hadapannya, namun ketika gadis itu hendak meraih makanan yang tersedia di atas meja, tiba-tiba matanya terbelalak menatap pintu restoran. Otomatis Tiaw Kiat menoleh pula ke arah pintu. Dan pemuda itu segera mengerutkan dahinya dengan wajah masam. Seorang pemuda tampan bertubuh tinggi kurus tampak memasuki restoran itu dengan kepala tertunduk. Dan Tiau Kiat Su segera mengenalinya sebagai pemuda yang kemarin telah menghinanya dengan cara menyaingi dia dalam memberi hadiah uang kepada pelayan. Anak miskin yang berlagak banyak uang itu ternyata telah berani datang lagi ke tempat ini, Tiau Kiat Su menggeram dengan suara dengkol. Sebaliknya, Kedatangan pemuda kurus itu benar-benar amat mengejutkan hati Tuwilan. Sebab baru beberapa saat yang lalu pemuda itu masih terborgol semua kaki tangannya di dalam lorong gua di lembah dalam itu. Kini pemuda itu sudah bebas. Malahan sekarang berada di dalam kota pula kembali. Lalu siapakah yang telah membebaskan pemuda itu dari borgolnya? Seorang pelayan segera menyongsong kedatangan pemuda kurus itu. Dengan suara takut dan menyesal, pelayan itu yang kebetulan juga pelayan yang kemarin diberi hadiah oleh pemuda kurus itu, memberitahukan kepada pemuda itu bahwa seluruh meja di restoran tersebut telah diborong oleh Tiao Kiatsu semua. Kulihat siang ini amat sepi. Dan Tuan itu tampaknya juga hanya menggunakan satu meja saja. Kenapa aku tak bisa memakai sebuah meja saja yang pinggir itu pemuda kurus itu menggerutu? Tapi, tapi Tuan Muda itu memang telah memborong semuanya, Tuan. Katanya, katanya Tuan Muda itu hendak menjamu seorang kenalan baiknya. HMMH. Coba katakan kepada Tuan Muda itu, kalau boleh aku akan meminjam sebuah saja di antara meja-mejanya. Kalau perlu aku pun bisa menggantinya dengan uang. Tanda petik. Tapi pelayan itu melirik ke arah Tiawka Iatsu. Sudahlah. Tak usah takut, katakan saja permintaanku tadi kepada cuan muda itu. Pemuda kurus itu mendesak dengan agak takut. Takut pelayan itu terpaksa menuruti permintaan tamunya, tapi baru beberapa langkah ia berjalan, ternyata Acang sudah menghadangnya. "Goblok, mau kemana kau?" "Huh, ayo pergi, jangan ganggu cuan mudaku. Suruh pergi saja orang itu dari sini, sekali sudah diborong." Ya diborong Tak ada kecualinya lagi hardik kacung sombong itu dengan suara menggeledek Namun baru saja mulut kacung itu terkatup kembali Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas Kemudian terbanting ke lantai tanpa menyadari apa yang telah terjadi Tahu-tahu kacung itu melihat si pemuda kurus tadi telah berdiri bertolak pinggang di depannya Semua orang ternganga kaget dan heran tidak terkecuali pula Tuilan dan Tiau Kyatsu. Sama sekali mereka tidak melihat care bagaimana pemuda kurus tersebut bergerak. Padahal jarak antara Acang dan pemuda itu tadi lebih dari dua tombak jauhnya. Lagi pula si Acang juga bukan anak bodoh yang tidak bisa apa-apa. Kemarin pemuda tanggung itu justru dapat membunuh seorang pendekar dari Taihek Pai pula. Tapi semua itu memang telah terjadi. Pemuda kurus itu telah mengangkat dan membanting acang dengan care yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga. Dan kini kacung itu tergeletak kesakitan di atas lantai. Tiau Su tak dapat menahan kemarahannya. Tapi sebelum pemuda itu bangkit dari kursinya, Tuilan cepat mencegahnya. Selain gadis itu amat tertarik dengan penampilan si pemuda kurus tersebut, Gadis itu juga tak ingin urusan tentang gurunya itu menjadi tertunda pula. Saudara Tiau, bukankah saudara ini menjamu aku? Mengapa kini saudara justru hendak meninggalkan meja ini? Biarkan saudara itu mengambil sebuah meja untuk makan minumnya. Dia toh takkan mengganggu pembicaraan kita, Tuilan berkata dengan tegas. Tiau Kiatsu menjadi bimbang. Beberapa kali pemuda itu menoleh ke arah kacungnya. Tampak benar bahwa pemuda itu berusaha mengendalikan kemarahannya. HMM. Baiklah. Acang, mundurlah. Biarlah orang itu memakai meja kita. Akhirnya pemuda itu berteriak ke arah kacungnya yang masih kesakitan itu. Terima kasih, saudara tanda seru pemuda kurus itu tersenyum dan mengangguk ke arah tuilan, kemudian menarik sebuah kursi dan duduk menghadapi sebuah meja. Tuilan tersenyum pula. Dan dam diam gadis cantik itu kembali mengagumi ketampanan pemuda tersebut. Ah, ternyata dia dapat juga tersenyum, desahnya di dalam hati. Sementara itu pemuda kurus itu telah memesan makanan dan minuman kepada pelayan, dan kemudian sibuk dengan urusannya sendiri. Sedikit pun tidak mengacuhkan lagi kepada Tuilan maupun Tiao Yatsu. Cuma ketika pelayan restoran itu mengantarkan pesanannya, Pemuda itu berkata, kulihat kota ini tidak ramai dan sibuk seperti kemarin. Apa yang telah terjadi? Ah! Mengapa Chuan tidak tahu juga? Kemana saja Chuan tadi malam? Wah, Chuan benar-benar ketinggalan zaman. Masakan peristiwa besar yang sangat menggemparkan seperti itu Chuan tidak mendengarnya juga pelayan itu balik bertanya kepada tamunya seolah-olah tak percaya. Pemuda kurus itu mengerutkan alis matanya. Peristiwa besar? Peristiwa apa itu? Apakah tentang si iblis penyebar maut lagi tanyanya dengan suara kaget dan tegang? Seluruh pendekar persilatan yang berkumpul di kota ini, yang jumlahnya lebih dari 500 orang itu, habis ludes, dibasmi oleh iblis itu tadi malam. Di antara empat orang ketua partai persilatan yang ikut datang, hanya dua orang yang selamat. Itu pun karena salah seorang di antaranya, Kong Tong Chin Jin, tidak ikut bersama-sama para pendekar itu karena masih sakit. Hek Pian Ho Ui Bunting, ketua Tiam Jong Pai yang terkenal itu digotong pulang dalam keadaan terluka parah, pelayan itu memberi keterangan dengan wajah tegang pula. Oh Jadi-jadi begitukah pemuda itu mengeluh dengan suara tersendat-sendat, seolah amat terpukul atau sangat menyesal hatinya mendengar kabar itu. Maka nyata kulihat banyak sekali kuburan di lembah dalam itu. Apakah? Apakah hohaha sambungnya lagi seraya memegang kepala dan menundukkannya dalam-dalam? Pelayan itu juga menghela nafas, menyangka kalau tamunya tersebut sangat menyesal karena tak bisa ikut berjuang bersama-sama temannya melawan si iblis penyebar maut yang amat sakti itu. Bukankah kemarin Chuan juga ada di tempat ini? Kemanakah Chuan tadi malam, sehingga Chuan tertinggal oleh para pendekar itu? Pelayan itu bertanya sambil menyelesaikan hidangan yang ia sajikan. Tuilan yang ikut mendengarkan pula percakapan itu, diam-diam menjadi tegang juga hatinya menantikan jawaban pemuda itu. Aku, tertidur malam tadi, akhirnya pemuda kurus itu menjawab pendek, sehingga tuwilan menjadi kecewa mendengar jawaban itu. Kelihatannya pemuda itu menyimpan rahasia. Terang, dia diborgol kaki tangannya oleh kakek tampan itu. Kenapa dia bilang kalau tertidur tadi malam? Kenapa ya tak berterus terang saja kalau dirinya sedang ditawan oleh iblis itu? Apakah pemuda itu ingin melindungi iblis itu karena iblis itu tidak membunuhnya? Ataukah mungkin pemuda itu mempunyai hubungan khusus dengan iblis itu malah bermacam-macam pertanyaan mengganggu pikiran Tuilan sehingga gadis itu menjadi tersendat-sendat makannya. Ah, mengapa Nona makan sedikit sekali? Ayolah, minum lagi. Tiau Kiat yang sedari tadi selalu memperhatikan gadis itu tiba-tiba berkata, Terima kasih, saya tidak begitu berselera hari ini pikiranku selalu terbayang pada guruku, Tuilan berkilah, sambil mencoba untuk membuka percakapan tentang gurunya. Tiau Kiatsu tertawa perlahan. Ah, kenapa Nona tetap kurang sabar juga? Selesai acara makan dan minum ini kita akan segera pergi menemui orang tua itu. Marilah kita minum secangkir lagi pemuda itu berkata seraya mengisi cangkir tuilan dengan anggur merah itu sampai penuh. Dengan kesal Tuilan menatap mata lawannya. Hampir saja gadis itu tak kuasa mengekang perasaannya lagi. Namun bayangan wajah gurunya sekali lagi menyadarkan hatinya, sehingga dengan amat berat gadis itu terpaksa menuruti permintaan pemuda tersebut. Sekali tuang gadis itu menghabiskan anggur itu. Nah, saudara Tiau, cangkirku telah kosong. Mau tunggu apa lagi? Tampaknya Tiau Kiat Sumaklum juga kalau Tuilan sudah kehilangan kesabarannya. Maka, dengan sedikit tenggan pemuda itu terpaksa bangkit pula dari kursinya. Baiklah, Nona, marilah ucapnya perlahan, lalu mengajak tamunya itu keluar restoran. Acang yang sedari tadi menjadi tidak banyak omong, cepat mengikuti tuannya. Ketika melewati tempat duduk si pemuda kurus tadi, bocah itu masih dapat mengancam juga. Hulawas lawas pembalasanku. Pemuda kurus itu menoleh sambil tersenyum. Katanya kepada pelayan yang sedang berada di dekat mejanya, siapakah tamu Tiau Kiat Su tadi? Apakah dia penduduk kota ini juga? Ah yang tuan maksudkan anak muda yang sangat tampan itu? Wah, entahlah, saya tidak tahu. Kami semua juga baru melihatnya hari ini, pelayan itu menjawab polos dan saya kira dia bukanlah sahabat atau teman dari pemuda congkak itu sebab tampaknya hatinya sangat baik ya namun kebaikannya itu kelihatannya hendak dibalas dengan air tuba oleh Tiao Qiatsu tadi dibalas dengan air tuba apakah maksud tuan pelayan itu bertanya tak mengerti pemuda kurus itu tersenyum sudahlah cepat bereskan semua rekeningku Aku akan melihat kemana mereka tadi. Sudah, Tuan. Wang Tuan kemarin masih lebih dari cukup untuk membayar makanan Tuan hari ini, pelayan itu menolak dengan halus. Pemuda kurus itu bangkit dari kursinya. Sambil meletakkan uang logam di atas mejanya, ia berkata, Jangan sebut-sebut hal yang kemarin. Aku sudah memberikannya dengan ikhlas kepadamu. Nih, berikan uang ini kepada majikanmu, kelebihannya boleh kau ambil terima kasih, Tuan terima kasih pelayan itu mengangguk-angguk lalu sambungnya lagi dengan bersemangat Tuan, bolehkah saya mengetahui nama Tuan di luar halaman pemuda kurus itu menoleh, sebut saja aku, Yang Kun Liu Yang Kun katanya perlahan namun sudah cukup terdengar juga oleh pelayan itu sementara itu di rumah Kang Lem Koe hiap yang kini kosong itu tampak beberapa orang sedang berunding. Mereka adalah Kong Tong Chin Jin yang masih sakit, Wui Bunting yang terluka parah, dan kedua orang tamu mereka, yaitu Hang Gi Hiap So Tian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Selain membicarakan duka cita yang menimpa diri para pendekar persilatan, mereka juga berbicara tentang tokoh-tokoh sakti yang secara tiba-tiba bermunculan di kota Chiu. Bagaimana mula terjadinya sehingga musibah besar itu dapat menimpa para pendekar persilatan yang berkumpul di kota ini? Hanggi Hiap so Tian Hai bertanya kepada Kong Tong Chin Jin, yang juga belum bisa bangkit dari kursinya. Ketua Kong Tong Pai itu menarik napas panjang, lalu dengan suara beratnya menjawab. Mula-mula salah seorang dari para pendekar itu melaporkan bahwa dia melihat seorang yang sangat mencurigakan di dasar jurang itu. Kang Lem Kowai Hiap lalu memberi perintah kepadaku untuk menyelidikinya. Karena aku sendiri juga belum yakin terhadap laporan tersebut, maka aku mewakilkan tugas itu kepada anak-anakku, Kong Tong Ngo Hiap. Ternyata laporan itu memang benar. Anak-anakku juga bisa melihatnya. Tapi anak-anakku tidak berani menghadapi orang yang sangat mencurigakan yang mereka pastikan sebagai si iblis penyebar maut itu, sebab orang tersebut memiliki ginkeng yang luar biasa tingginya. Kong Tong Chin Jin mendongakkan kepalanya, seakan-akan sedang berusaha mengumpulkan kembali ingatannya tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Maka, aku dan saudara Ui Bunting lalu menyusul ke jurang itu. Benarlah, di tempat tersebut kami menjumpai orang yang kami curigai itu, yaitu seorang kakek tampan yang usianya jauh lebih tua dari umurku. Karena ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Kang Lam Koi Hiap, maka kami berdua lantas mengeroyoknya. Sungguh tak terduga kakek itu benar-benar liai tak terkira. Hanya dengan dua jurus, kami yang telah berani menjadi ketua sebuah partai persilatan ini, Ternyata sudah kalah dan terluka. Untunglah, ketika iblis itu hendak membunuh kami, tiba-tiba datang seorang tua bertubuh kerdil mencegahnya. Oh, oh, orang kerdil yang bertempur melawan aku itu Hangi Hiap Sautian so Hai menyela. Benar, Hiap. Selagi mereka itu ribut dan bertengkar sendiri tentang sebuah buku, yang mereka sebut sebagai buku rahasia aku dan saudara Ui lalu meloloskan diri dengan dibantu oleh anak-anakku. Buku rahasia Shao Tian Hai dan Yap Kiong Li berdesa hampir berbareng. Sampai di rumah, kami lalu laporkan kejadian tersebut kepada Kang Lam Kuai Hiap, yang menjabat sebagai pimpinan dalam perburuan ini. Dan setelah berunding beberapa waktu lamanya, Kang Lem Kowai Hiap lalu memerintahkan kami semua untuk mengepung lembah dalam itu. Demikianlah, ratusan pendekar yang tergabung dalam lima kelompok itu lalu berduyun-duyun menuju lembah dalam itu. Dan kemudian, terjadilah peristiwa atau bencana yang mengerikan itu. Semuanya habis tumpas, tiada yang tersisa lagi, selain saudara Ui Bunting. Oh, Sungguh menyesal sekali aku. Mengapa aku tak bisa ikut menjadi mayat bersama mereka, bersama-sama dengan anak-anakku? Oh, 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 ketua Kong Tong Pei itu mengakhiri ceritanya dengan suara serak. Memang sungguh mengherankan sekali. Belum pernah selama hidupku menyaksikan orang sesakti mereka. Sudah kerahkan seluruh kemampuanku, namun tetap saja aku kewalahan menghadapi orang tua kerdil itu So Tianhai berkata pula sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Aku pun demikian juga, saudara So Meskipun lima orang anggota Sacap Miwi itu telah membantuku Ternyata, aku tetap hampir mati juga melawan kakek tampan itu Yap Kiong Li ikut mengiyakan perkataan So Tianhai Meskipun demikian Kedua orang sakti itu ternyata masih bertengkar juga tentang sebuah buku rahasia. Lalu buku macam apa pula lagi itu? Ibu Ting yang sejak tadi hanya diam saja, tiba-tiba ikut berbicara. Namun semua orang yang berada di dalam ruangan itu hanya saling pandang saja satu sama lain, suatu tanda bahwa tak seorang pun di antara mereka itu yang tahu tentang hal itu. Selagi mereka itu sibuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba seorang pembantu Hang Lui Kun Yap Kiong Li tampak memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Yap Tai Hiap saya telah melihat seorang pemuda yang wajahnya mirip sekali dengan Pangeran Yang Kun. Dan kebetulan pula saya mendengar pemuda itu menyebutkan namanya, yaitu Liu Yang Kun anggota Sacap Miwi yang diperbantukan kepada Yang Kiong Li itu melapor. Liu Yang Kun. Hei, di mana kau melihat pemuda itu, Hang Xiang memang Shiliu, maka sudah sewajarnya kalau pangeran itu bernama Liu yang Kunyap Li berteriak kegirangan. Meskipun belum terbukti kebenarannya, namun berita itu benar-benar meledakkan kegembiraan di hati Hang Lui Kunyap Li. Sudah terbayang oleh pendekar itu. Wajah kaisar junjungannya yang selama ini selalu murung dan tak pernah tersenyum berubah menjadi berseri-seri melihat kedatangan putranya. Hei! Di mana kau melihat pangeran itu Yap Kiong Li membentak pembantunya yang malahan menjadi gugup pula melihat kegembiraan atasannya itu. Beliau, beliau tadi berada di restoran dekat pasar itu. Tapi sekarang pergi ke palung jurang di lembah dalam itu lagi. Tanda seru. Bagus panggil kawan-kawanmu. Marilah kita mengejarnya ke sana Hang Lui Kun Yap Kiong Li memberi perintah. Lalu katanya pula kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Saudara So, aku permisi dulu. So Tian Hai cepat melangkah pula ke depan, Saudara Yap, bolahkah aku ikut serunya perlahan? Kalau orang itu benar-benar pangeran yang kun aku juga ingin berbicara sebentar dengannya. Hei, tentu saja. Marilah Yok Kyongli menjawab gembira. Kedua pendekar sakti itu lalu meminta diri kepada Kong Tong Chin Jin dan Ui Bunting. Sekejap saja bayangan mereka telah lenyap dari depan ketua partai persilatan itu. HMM, hanya kepada pendekar-pendekar seperti mereka itulah nasib kita ini bergantung. Hanya merekalah yang bisa membebaskan kita dari cengkeraman kuku si iblis penyebar maut itu. Kong Tong Chin Jin bergumam kepada Hek Bin Hock Ui Bunting. Benar, Chin Jin. Orang-orang tua seperti kita ini yang di kalangan Kang Ou sudah berada di tingkat atas, karena kita telah menjabat sebagai ketua dari sebuah partai persilatan, ternyata sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan pendekar-pendekar muda seperti mereka itu. Selagi kedua orang tua itu menyesali kelemahan mereka, Hang Lui Kun Yap dan Hong Gi Hiap Hai telah memacu kuda mereka menuju ke pintu gerbang kota sebelah timur. Tapi sebelum mereka mencapai pintu kota itu, serombongan prajurit yang dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Cian Bu, mencegat perjalanan mereka. Setelah saling menghentikan kuda tunggangan mereka, perwira itu turun dari kudanya. Dengan amat hormat perwira itu bertanya kepada Hang Lui Kun Yap Apakah saya sekarang sedang berhadapan dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li? Yap Kiong Li mengangguk. Benar. Apakah Cian Bu diutus oleh Gui Chong Tok, kepala daerah Gui, untuk menyambutku pendekar dari kota raja itu bertanya. Ya, maaf kami telah terlambat menyambut Tai Hiap, HMM, aku pun juga meminta maaf pula karena tidak langsung mengunjungi tempat kediaman Gui Chong Tok. Tapi. Aku memang belum mempunyai kesempatan itu. Kedatanganku ke sini tepat pada saat peristiwa berdarah di lembah dalam itu terjadi, Yak Tiong Li juga memberi keterangan. Lalu sambungnya lagi, dan sekarang pun. Ternyata aku juga belum bisa memenuhi undangan Gui Chong Tok pula. Kalian lihat, aku dan Hong Gi Hiap So Tian Hai ini hendak pergi dulu keluar kota untuk menyelidiki sesuatu yang maha penting dan urusan ini tidak bisa kami tinggalkan, karena menyangkut kepentingan Hang Xiang sendiri. Oh, kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan perwira itu tiba-tiba bertanya dengan kaget. Silahkan Cian Bu kembali dulu untuk memberi laporan kepada Gui Chong Tok. Katakan bahwa aku sedang menyelidiki atau mengurus hal yang sangat penting dan tak bisa ditunda lagi. Baru setelah selesai dengan urusan ini, aku akan datang mengunjungi Gui Chong Tok di rumah. Baik, baik, Tai Hiap kedua rombongan itu lantas berpisah. Pasukan yang dipimpin oleh perwira itu kembali ke gedung kepala daerah, sedangkan rombongan Hang Lui Kun Yap Kiong Li meneruskan perjalanan keluar kota. Sementara itu jauh di depan mereka, sepasang muda-mudi, Tiau Kiatsu dan Tuilan bersama Acang yang selalu mengikuti di belakang mereka, berjalan tergesa-gesa ke jurang yang dalam itu. Semakin dekat dengan tempat yang dituju, Tuilan juga semakin berdebar-debar pula hatinya. Meskipun Tiau Kiatsu telah menjanjikan bahwa gurunya tidak kurang suatu apa, namun hatinya tetap merasa khawatir juga. Sebab pedang yang tergantung di pinggang Acang itu tak pernah terpisah dari sisi gurunya. Kata pelayan penginapan itu, guruku sudah kembali pulang ke penginapan. Tapi kenapa sekarang beliau pergi ke tempat itu lagi sambil berjalan Tuilan bertanya kepada Tiao Su? Wah, entahlah. Aku sendiri juga tidak mengetahuinya, Nonahan. Kudengar di Lembah Dalam tadi malam terjadi bencana mahadasyat yang membinasakan hampir seluruh pendekar yang berkumpul di kota Sochiu ini. Mungkin Guru Nona hendak melihat tempat yang mengerikan itu. Tapi aku dan guruku juga berada di tempat itu pula malam tadi, Tuilan cepat menyanggahnya. Kemudian sambil menoleh ke belakang, yaitu ke arah Acang yang berjalan mengikuti mereka, Tuilan berkata, HMMH, Saudara Tiau. Mengapa saudara tidak segera berterus terang saja kepadaku? Kalian apakan sebenarnya, guruku itu? Coba lihat pedang yang dikenakan oleh kacungmu itu. Pedang itu adalah pedang guruku. Tiau Kiatsu kelihatan terkejut sekali. Matanya menatap tajam ke arah kacungnya. Sebaliknya kacung kecil itu menjadi ketakutan melihat tuannya. Tapi sesaat kemudian air muka Tiau Kiatsu itu cepat menjadi biasa kembali. Dengan pintar pemuda itu menerangkan, ah, jadi, itukah yang membuat Nona mencurigai kami? Hahaha, justru Guru Nona lah yang memberikan pedang itu kepadaku agar Nona benar-benar percaya kepada kami bahwa di antara kita telah terjalin suatu persahabatan yang sangat mendalam. Benar, benar, dan sayalah yang membawakan pedang itu karena Tiau Siawaya tidak mau membawanya sendiri. Acang dengan cepat menambahkan dengan wajah berseri-seri, seakan-akan terbebas dari belenggu ketakutan tapi semua sandiwara itu tak lepas dari pandang tuilan. Namun sekali lagi gadis itu menyabarkan hatinya. Pokoknya dia ingin tahu lebih dulu keadaan gurunya. Setelah itu baru ia akan memikirkan care untuk menghadapi pemuda itu. Dan misalnya pemuda itu membohonginya, sehingga kedatangannya ke jurang itu hanya merupakan jebakan saja, dia juga tidak takut. Pada saatnya yang tepat nanti ia akan melawan pemuda itu sampai titik darah yang penghabisan. Mereka mendaki bukit itu sehingga bibir jurang yang menjadi jalan turun ke lembah dalam itu berada di depan mereka. Dan sementara itu matahari telah mulai meredup dan siap untuk memasuki peraduannya sehingga suasana di atas bukit itu juga sudah mulai remang-remang pula. Senja telah tiba. Entah mengapa Meremang juga bulu kuduk tuwilan ketika mengikuti Tiau Kiat Su dan Acang menuruni tebing itu. Bayangan Giok Bintok Ong dan Butek Sintong yang telah membunuh ratusan pendekar persilatan di lembah dalam itu, kembali terbayang di depan matanya. Ah! Mengapa kita berhenti di sini? Mana guru Kutuwilan tiba-tiba berseru ketika Tiau Kiat Su berhenti di dekat makam Ang Lengkok Jin yang dibongkar oleh Giok Bintok Ong itu. Kiat Kiatsu tidak menjawab. Sebaliknya pemuda itu segera memandang berkeliling malah. Tampaknya ada sesuatu yang dicarinya. Lo Ciampu, adakah hengka sudah datang serunya sedikit keras? Tuilan terperanjat. Saudara Tiao, kau mencari siapa tanyanya? Terdengar desir angin di dekat mereka dan tiba-tiba saja di depan Tiau Kiatsu telah berdiri seorang kakek tua yang rambutnya masih hitam legam meskipun kumis dan jenggotnya telah memutih. Dan Tuilan benar-benar menjadi terkejut melihatnya, karena kakek tersebut tidak lain adalah Giok Bintok Ong, pembunuh berdarah dingin itu. Eh, mengapa dia-dia masih berada di sini? Bukankah dia? telah mengatakan bahwa dia hendak pergi ke puncak koasan, Tuilan bertanya-tanya di dalam hatinya. Huh? Kenapakah sudah kembali kemari? Mana gadis itu? Ha Giyok Bintok Ong menghardik Tiawuk Yatsu. Itu, itulah dia Tiawuk Yatsu menjawab dengan suara gugup. Matanya melirik ke arah Tuilan. Kelihatannya benar kalau pemuda itu sangat takut menghadapi kakek tampan tersebut. Hei! Apakah matamu sudah buta? Bocah yang kemaksudkan itu seorang gadis, bukannya seorang pemuda, tahu Giok Bintok Ong berteriak gusar. Lo ciampual, dia, dia seorang gadis, bukan pemuda. Dia, dia memang menyamar sebagai, sebagai seorang pemuda, dengan cepat Tiaw Kiat Su memotong perkataan iblis tua itu.